Salam sejahtera warga Malaysia, bertemu kita kembali dalam channel ini dengan info terkini hari ini. Sumber berita dipetik dari Oh Media. Baiklah, kita teruskan info ini. Bakal istri pelawak Suhib Sepatu, Wati Hanafia, baru-baru ini kembali menjadi tumpuan warga maya apabila dia dilihat ada melakukan aktiviti menaiki kuda di tepi pantai. Video yang dimuat naik Wati itu kemudiannya menjadi bahan bualan netizen yang mendakwa tubuh badan wanita itu bergoncang-goncang ketika menaiki haiwan tersebut. Ruangan komen hantaran video tersebut kemudiannya dipenuhi ayat-ayat nakal daripada netizen, terutamanya lelaki hidung belang dan mempunyai imajinasi liar. Kata netizen lagi, kuda tersebut hanya berjalan perlahan, tetapi gegaran badan Wati pula terlihat kuat dan over pula. Dalam pada itu ada juga yang memohon agar Suhib dapat mendidik Wati ke arah yang lebih baik selepas bernikah nanti. Sekian info hari ini, terima kasih dan jumpa lagi.